Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, pintu belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual, kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan 8 core value dari Buddhist Fellowship Indonesia supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respect, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat, sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang mulia, Bhikkhu Ratanadiro, yang nanti akan memberikan wejangan dhamma kepada kita semua. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabantang niroda dhammang ti. Para upasaka dan upasika, saudara-saudara sekalian, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sukihutu, semoga Anda beserta keluarga berada dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Dua bulan setelah pencapaian penerangan sempurna Sang Bhagava yang kita kenal sebagai Guru Agung junjungan kita, yaitu Buddha Gautama. Sang Buddha tiba di sebuah taman rusa di Sipatana di kota Varanasi atau Benares, dan beliau bertemu kembali dengan 5 petapa yang dulu adalah kawan seperjuangannya. Kepada 5 petapa inilah Sang Buddha membabarkan dhamma yang pertama kalinya, yang disebut Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda dhamma, dan membuka mata batin, khususnya adalah tapa yang paling tua, yaitu Kondanya, sehingga bisa merealisasi mencapai mata batin dhamma, bisa melihat dhamma, mencapai kesucian. Dan setelah itu 5 petapa ini kemudian semuanya menjadi bhikkhu dan membentuk satu komunitas yang disebut sebagai
Sangga bersama Guru Agung Buddha, maka lima petapa yang kemudian menjadi lima biku ini menjadi murid-murid Sang Buddha. Mereka adalah anggota sangga yang pertama kalinya. Terbentuknya sangga berarti melengkapi tiga permata, Tiratana atau Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lengkaplah sudah Tiratana. Semua ini terjadi pada saat bulan purnama di bulan Asalha atau Asada, yang sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Raya Asada Puja. Tidak ketinggalan, Buddhist Fellowship Indonesia juga memperingati perayaan Asada Puja tahun Buddhis 2568. Bertepatan dengan itu, tentu saja kita kembali mengingat bagaimana peristiwa Asada ini terjadi. Namun bukan hanya sekadar mengingat, tetapi sebaiknya juga merenungkan apa makna dari Asada Puja. Makna yang pertama, kita tahu awalnya Sang Buddha merasa enggan untuk mengajar Dhamma. Kenapa Bante? Karena beliau merasa Dhamma ini begitu sulit dipahami bagi kebanyakan orang. Sangat halus, sangat dalam, tidak mudah untuk mengerti. Namun kemudian berkat permintaan dari Brahma Sahampati yang mengatakan, "Ya wahai Buddha, ada makhluk-makhluk yang bisa melihat Dhamma, yang tidak banyak debu di matanya. Ada makhluk-makhluk yang bisa memahami Dhamma itu. Wahai, ajarkanlah Dhamma ya, demi kasih sayang ya, bagi dunia." Nah, begitulah pada akhirnya Sang Buddha mulai pada saat Asada, peristiwa bulan purnama di bulan Asada itulah Sang Buddha pertama kalinya memutar kembali roda Dhamma. Nah, kenapa disebut memutar? Karena setelah sekian lama roda ini berhenti. Ya, ibarat kendaraan, kalau rodanya berhenti, berarti tidak jalan. Tapi kalau rodanya berputar kembali, berarti sudah bisa jalan. Nah, sama seperti itulah. Setelah sekian lama waktu, Dhamma ini dilupakan. Tidak ada orang mengenal Dhamma.
sampai ketika Sang Buddha menemukan Dhamma itu kembali dan mengajarkan Dhamma kepada lima petapa yang kemudian menjadi Sangha. Pada saat itulah roda Dhamma mulai diputar. Makanya disebut khotbah pemutaran roda Dhamma. Nah, disinilah titik balik perkembangan ajaran Buddha. Karena pada saat sebelum Asada itu, ya hanya Sang Buddha sendiri. Belum ada Dhamma, ya Dhamma sudah ada, tapi belum diajarkan. Dan masih belum ada Sangha. Namun pada saat peristiwa Asada Puja ini lengkap, ada Buddha, Dhamma, Sangha, komplit. Dan di situ terputar kembali Dhamma yang bisa membebaskan ya, banyak makhluk dari penderitaan. Nah, inilah makna Asada yang pertama, yaitu Dhamma mulai muncul di dunia sebagai penerang, sebagai penunjuk jalan, sebagai tujuan yang mengarahkan kita kepada jalan kebebasan, jalan menuju akhir dari dukkha. Dan kita perlu mengingat kembali, ini bisa terjadi bukan karena Waisak, tapi karena ada peristiwa Asada, Dhamma mulai muncul di dunia. Yang kedua, makna Asada yang bisa kita renungkan adalah bukan hanya Sang Buddha yang bisa memahami Dhamma, tetapi beliau mengajarkan Dhamma itu. Dan ternyata ada sebagian orang, sebagian makhluk yang bisa memahami Dhamma juga. Tidak hanya Sang Buddha sendiri, tapi banyak orang, banyak makhluk bisa mengerti Dhamma itu dengan sempurna. Artinya, kita semua punya kesempatan yang sama. Bukan hanya Sang Buddha sendiri, ya, tetapi sesungguhnya setiap orang ini punya benih yang ketika benih itu ditanam, disiram, dipelihara dengan baik, maka bisa tumbuh. Menjadi apa? Menjadi memunculkan buah. Ya, buah. Buahnya apa? Buahnya adalah kebahagiaan. Karena Buddha juga menyatakan, ya, siapapun yang mempraktekkan Dhamma, maka dia akan mendapatkan berkah atau buah dari Dhamma itu sendiri. Buahnya apa? Buahnya tentu adalah kebahagiaan. Memang, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Dhamma ini begitu luas. Kalau kita lihat kitab suci agama Buddha yaitu Tipitaka, muat banyak sekali ajaran Dhamma. Kalau dikelompokkan itu ada 45 buku. Nah, banyak. Bisa satu lemari. Dan belum tentu semua umat Buddha pernah membaca semuanya. Jangankan membaca, melihat saja mungkin belum. Apa itu Tipitaka? Tetapi ya, setidaknya kita tahu sedikit dari Dhamma itu.
meskipun tidak banyak, tidak sampai semua, sedikit saja itu sudah bagus. Bukan hanya tahu, tapi kalau bisa juga dipraktekkan. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan manfaat dari dhamma. Karena kalau kita hanya membaca, hanya mendengarkan, memang bagus belajar dhamma, tapi juga harus praktek dhamma. Ya, ambillah contoh di dalam Dhammapada, ya, salah satu buku dalam kitab suci Tripitaka, yaitu Dhammapada. Ya, ambillah satu contoh syair nomor 1 dan 2. Ya, di sana dikatakan pikiran adalah pendahulu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berkata atau bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikuti. Bagaikan apa? Bagaikan roda yang mengikuti kereta yang menariknya. Zaman dulu itu transportasi biasanya menggunakan kereta, ya. Ada binatang yang tarik misalnya, ya, lembu, ya, atau kerbau. Itu ketika kereta itu jalan, nanti roda ini ya ikut jalan kemana, tarik kemana, jalan ikut, selalu ikut. Nah, begitulah dengan pikiran buruk kita. Kalau itu dikembangkan, apalagi bisa muncul, terwujud dalam ucapan dan perbuatan, maka hidup kita bisa mendapatkan banyak penderitaan. Tetapi sebaliknya, kalau pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang positif, apalagi bisa melakukan atau mengucapkan dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayangan yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, kita kalau di bawah terik matahari biasanya ada bayangan. Bayangan itu selalu ikut kemana kita pergi. Jalan kemana, ya, bayangan itu ikut, kan. Tidak mungkin kita jalan, bayangannya tinggal. Nah, ini malah aneh. Biasanya pasti ikut, kemana-kemana ikut. Ya, begitulah. Karena pantulan dari cahaya bisa menimbulkan bayangan. Seperti itulah, kalau kita banyak memunculkan pikiran-pikiran baik dalam hidup ini, maka kebahagiaan akan datang dalam hidup kita. Nah, itu saja. Kalau kita ambil dua syair ini, ya, kita praktekkan, wah, itu hasilnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa praktekkan semua ajaran Buddha. Jadi, cobalah, saudara-saudara semua, selain kita belajar dharma, perlu sekali untuk berusaha mempraktekkannya. Meskipun hanya satu atau dua dhamma yang kita pahami, ya, itu dipraktekkan. Sangat berguna, sangat bermanfaat dalam hidup kita, meskipun hanya kecil. Nah, inilah makna asada yang kedua, bahwa kita pun punya kesempatan yang sama untuk mengerti dan menembus dhamma, seperti yang sudah dicapai oleh Guru Agung Buddha dan siswa-siswinya.
Nah, jadi ini bukan monopoli satu atau satu kelompok saja, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Makna asada yang ketiga, yang terakhir adalah setelah dhamma itu muncul, maka sangha juga muncul, sila tanam menjadi lengkap, sempurna. Inilah yang menjadi perlindungan bagi diri kita masing-masing. Berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha adalah keyakinan bagi setiap umat Buddha. Barang siapa yang mempraktikkan Dhamma, maka sungguhnya Dhamma itu bisa melindunginya. Ya tentu, di sini bukan berarti kita berlindung di belakang Buddha Rupang atau berlindung dengan menyimpan liontin Buddha, amulet Buddha, gambar-gambar Buddha. Nah, bukan. Tapi berlindung kepada Buddha berarti kita melihat Sang Buddha sebagai sosok guru yang luar biasa. Ya, beliau sudah menyelesaikan ya semua tugasnya, mencapai sesuatu yang paling tinggi, paling sempurna, yaitu parinibbana. Nah, inilah yang kita menjadikan sebagai teladan. Ya, Sang Buddha guru kita semua. Jadi apapun yang kita lakukan, selalu ingat kepada guru agung Buddha. Bagaimana Sang Buddha? Oh, beliau punya cinta kasih yang tanpa batas, kebijaksanaan yang sangat luas. Ya, itulah yang harus kita ikuti. Jangan sampai sedikit pun punya keraguan terhadap Buddha. Kita harus menyatakan berlindung kepada Buddha. Juga berlindung kepada Dhamma. Bukan berarti kita menyimpan kitab suci dalam tas di bawa-bawa supaya jadi jimat. Ya, bukan begitu. Tetapi berlindung kepada Dhamma artinya kita praktekkanlah Dhamma itu. Nah, seperti tadi kan. Kalau kita memperhatikan Dhamma dengan pikiran yang baik, dengan penuh keyakinan, maka itu akan membuka banyak pintu kebahagiaan. Berlindung kepada Sangha, ya bukan berarti tinggal di wihara atau dekat-dekat bantenya, ya bukan. Tetapi berlindung kepada Sangha, ya kita mencontoh sifat-sifat bajik dari Sangha. Nah, sekarang ini Sangha masih bertahan, masih ada di dunia dengan jumlah yang cukup. Ya. Kalau di Indonesia memang tidak terlalu banyak, tapi cukuplah ya untuk bisa bertemu, apalagi di kota-kota besar. Jadi cobalah sekali waktu datang ke wihara yang ada bantenya atau ada anggota sangha. Nah, bisa belajar, bisa melihat kehidupan para samana, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai, wah bagus juga ya, ini akan saya ambil. Nah, misalnya kehidupan para biku yang sangat sederhana, ya seperti makan hanya satu kali atau dua kali, nah itu kan bagus. Setelah itu ya puasa,
hanya minum saja, itu kan hidupnya sederhana, tidak banyak kebutuhan. Ya pakaian juga satu setel, dua setel cukup. Tempat tinggal ya tinggalnya ya di wihara apa adanya, diikuti yang ya biasa, sederhana. Kemudian juga sudah melatih diri untuk melepas duniawi. Nah seperti itu contoh-contoh yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau melihat praktek meditasi. Nah ini tentu umat-umat biasanya akan melihat bante-bante atau anggota sangga seperti guru, karena menjadi pedoman ya, yang kelihatan itu kan ya bante-bantenya. Oh begini cara meditasi, ya duduknya begitu, lalu bagaimana cara meditasi, instruksinya seperti apa, objeknya apa. Nah nanti kan bisa belajar dan langsung dari para anggota sangga tersebut. Nah disitulah jadi nilai-nilai dhamma secara tidak langsung akan dipraktekkan sedikit demi sedikit dengan melihat langsung contoh nyata bagaimana siswa-siswi Sang Buddha itu berlatih. Karena biasanya orang itu membutuhkan satu contoh. Kalau tidak ada contoh bingung seperti apa ya latihannya. Tapi kalau ada contoh kan wah, oh jalannya begitu ya, duduknya seperti itu, makannya seperti itu, nanti baca parita, meditasi begitu, oh begitu caranya ya. Jadi kan ada gambaran, ada contoh nyata. Nah ini bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung diikuti. Nah itulah yang disebut sebagai berlindung kepada sangga. Jadi dengan kita mencontoh ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh sangga, khususnya adalah Arya Sangga, maka ini bisa menjadi perlindungan. Nah itu disebut sebagai ti sarana, perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Jadi inilah makna asada yang ketiga, yaitu setiap umat Buddha mempunyai tiga permata dalam dirinya masing-masing. Tiga, bukan hanya satu, tapi ada tiga permata, tiga diamond. Wah, diamond atau permata itu berapa tinggi nilainya? Sangat tinggi sekali kan? Ya. Dibanding dengan batu akik misalnya, ya tentu kalah jauh. Diamond itu kan paling bagus ya, begitu ya ibu-ibu ya, bagus, paling berkilau, paling keras ya, paling tinggi nilainya yang permata. Dan kita punya masing-masing tiga. Nah, jangan sampai ini dilepas, harus selalu dipegang. Menjadi apa? Menjadi kekuatan keyakinan, kekuatan perlindungan yang akan membawa kita pada jalan pembebasan. Jadi sungguh beruntung setiap umat Buddha yang menyatakan perlindungan kepada Buddha dan Sangha, dengan sendirinya akan mendapatkan tiga permata dalam kehidupannya. Ya tentu semua ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara mengikuti jalan yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, jalan untuk menyiapkan duka, yaitu jalan mulia berunsur delapan. Satu jalan memiliki delapan unsur, delapan faktor, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar,
dan ketenangan batin atau konsentrasi benar. Yang kalau disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Nah, inilah yang seharusnya kita ingat dan latih terus setiap saat menjalankan sila, yaitu moral yang baik, samadhi, melatih konsentrasi, dan panya, mengembangkan kebijaksanaan. Dengan demikian, maka kita sudah satu langkah lebih dekat kepada tujuan akhir, yaitu lenyapnya dukkha, lenyapnya semua penderitaan, yaitu adalah nibbana. Inilah saudara-saudara sedama yang berbahagia, makna asada yang bisa kita ingat selalu dan menjadi pedoman. Karena sesungguhnya dhamma itu bukanlah sesuatu yang teoritis, ya, tetapi sangat praktikal. Bisa dipraktikkan kapan saja, menjadi the way of life, pedoman hidup atau jalan hidup. Ya, sila, samadhi, dan panya. Pada saat asada, Sang Buddha telah mengajarkan dhammanya yang sangat berharga kepada kita semua. Dan kemudian sudah ada sebagian makhluk yang bisa mempelajari dhamma itu dan menembus dhamma itu sendiri dengan usahanya. Dan tentu saja dhamma ini membawa kepada tiga perlindungan. Perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita bisa selalu ingat setiap kali asada, bukan hanya memperingati dengan puja bakti, dengan ritual, dengan membacakan sutta, tetapi kita juga berusaha untuk mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu. Ya, yang kinci samudaya dhammang, sabantang nirodha dhammang. Segala sesuatu yang terbentuk pasti akan lenyap. Maka kita harus memahami bahwa apapun yang ada sekarang ini tidaklah kekal. Semuanya selalu berubah, tidak bisa dipertahankan. Apapun itu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, semuanya ini yang muncul, yang terbentuk, nanti juga hilang, lenyap, berubah. Nah, begitulah kehidupan kita. Sebagai manusia pun kita juga berubah, berproses terus setiap waktu. Dan pada akhirnya nanti, kita pun harus siap meninggalkan semuanya. Dengan demikian, maka waktu yang ada saat ini gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mendalami dhamma ajaran Sang Buddha yang begitu berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi gunakanlah dengan penuh kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan dhamma itu sendiri. Maka kita pun akan memperoleh manfaat dhamma yang terbaik, yaitu terbebas dari dukkha dan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu nibbana. Selamat memperingati Asada Puja 2568 pada tahun 2024 ini. Semoga Tiratana selalu melindungi kita semua. Sabe sata bhavantu sukhi tata
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Oke. Ah, terima kasih Yang Mulia Biku Ratana Diru atas wejangan dhammanya yang sangat indah dan sangat berharga ya. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini ada satu buah video dari Pintu Belajar. Di sana videonya ada seorang salah satu anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kita saksikan terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara, saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau satu minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu. Kalau tidak, tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tadi baru kita saksikan sebuah video yang menggambarkan tentang salah seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang sudah berpartisipasi untuk mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu oleh Pintu Belajar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan tibalah saatnya
untuk sesi tanya jawab. Kita persilakan. Berkunjung ke Buddhist Fellowship Indonesia untuk bisa memberikan wajah Dharma kepada kita semuanya yang sangat bermanfaat. Terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya boleh kita buka sesi tanya jawab ya Bante ya. Cakup mulai dari yang biasa, yang menengah, sampai yang dalam. Ya, semua itu disebut dhamma. Tentu kalau kita kembali kepada khotbah pertama Buddha, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta, di sana beliau menjelaskan tentang empat kebenaran mulia. Nah, ini menjadi inti dari ajaran Buddha itu sendiri. Ada dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan untuk melenyapkan dukkha. Memang ini pembahasan yang sangat filosofis, yang sangat dalam. Kalau kita baca sendiri khotbahnya itu cukup panjang. Tetapi pada intinya, apa yang Sang Buddha ajarkan itu tidak hanya membahas tentang dukkha saja atau tentang penderitaan saja, tapi beliau juga memberikan solusi. Ada cara untuk membebaskan kita dari dukkha. Ada jalannya. Nah, tadi kan sudah disebutkan jalan mulia berunsur 8. Nah, itu yang harus kita praktekkan. Nah, tadi saya sudah ambil satu contoh ya. Anggaplah kita punya pikiran benar. Pikiran benar itu kan terbebas dari pikiran buruk dan mengembangkan pikiran yang baik. Itu pikiran benar. Kita praktekkan. Berarti setiap kali pikiran buruk, pikiran jahat muncul, harus diwaspadai. Wah, ini pikiran tidak baik, bahaya. Harus disadari dan dikurangi pelan-pelan sampai lenyap. Karena kalau pikiran buruk itu berkembang terus, nah nanti bisa menimbulkan apa? Penderitaan.
Tapi kalau kita sadari, pelan-pelan dia akan berkurang dan nanti lenyap, hilang. Nah, disitulah kita bisa praktek dhamma, berusaha untuk mengendalikan pikiran. Itu saja dulu. Lalu kemudian yang lain-lain. Tapi setidaknya kita bisa praktek satu lah, sudah cukup bagus. Apalagi bisa praktek semuanya. Kalau pikiran kita masih belum ada yang baik-baik, munculkan yang baik-baik. Ya, seperti misalnya punya pikiran penuh dengan cinta kasih sayang. Ya kan, ketika melihat orang lain menderita, apa? Bukan, malah senang. Biasanya orang kan begitu, senang melihat orang lain susah. Harusnya jangan begitu. Kalau melihat orang lain susah, sedang menderita, kesulitan, ya munculkan apa? Pikiran kasih sayang. Nah, kalau bisa dibantu, bantu. Kalau tidak bisa, ya minimal kita punya pikiran baik. Wah, kasihan dia. Tapi tidak bisa bantu, ya sudah. Saya harapkan semoga penderitanya cepat berkurang. Itu. Bukannya malah, oh, lagi sakit ya. Karena buruk berbuah itu. Makanya pangsen ya, bukan begitu ya. Tapi kita harus memunculkan empati, kasih sayang, belas kasihan. Sebaliknya, kalau ada orang atau makhluk yang bahagia, kita jangan iri hati. Ini penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Orang lagi bahagia, lagi senang, malah iri hati, malah cemburu, malah jealous. Justru itu merusak pikiran sendiri. Dianya happy-happy kok, kenapa kita yang pusing? Kan begitu ya. Misalnya, katakanlah di satu pesta atau kondangan, atau kadang-kadang kan di wihara ada ya, makan bersama begitu. Lihat orang, wah dia kok ambilnya banyak banget makanannya. Malah lauknya dulu, habis itu nasi ambil. Wah, ini orang serakah. Padahal orangnya sendiri itu makan enak aja kok. Kenapa kita yang pusing? Ya kan, namanya itu terlalu kepo. Orangnya sendiri tidak ada masalah, dia makan baik-baik saja dengan bahagia. Kenapa kita malah pusing, kita malah sibuk ikut campur urusan orang lain? Itu kan kebiasaan orang kita kan, pikirannya selalu tidak baik. Lihat orang bahagia kok tidak suka. Nah, ini harus diperbaiki. Lihat orang happy ya, kita ikut happy. Itu namanya apa? Mudita. Mudita cita. Ikutlah bahagia, melihat orang lain bahagia. Ini harus dilatih. Ya simpel-simpel begitu saja lah. Enggak usah yang berat-berat. Itu saja dulu, mulai dari pikiran. Pikiran yang buruk dihilangkan. Pikiran yang baik dikembangkan. Itu saja. Mulai dari situ. Nanti dhamma itu akan bisa dilihat dengan sendirinya. Dan kita pasti akan mendapatkan manfaat langsung dari dhamma. Nah, jadi pada saat asada ini, kesempatan kita untuk kembali mengingat dhamma, ajaran Buddha. Dan praktekkanlah dhamma itu. Nah, setelah kita belajar, parihati, dan dipraktikan, dijalankan. Pati-pati dan mendapatkan hasil atau manfaat pati weda. Inilah sungguhnya rangkaian semua ajaran Sang Buddha. Ya, terima kasih. Ada
lagi. Iya, baik, silakan. Lihat orang senang, kita harusnya senang. Lihat orang susah, harusnya kita empati. Bagaimana kalau kita lihat orang melanggar sila? Supaya kita bagaimana nanti? Contohnya seperti apa? Misalnya, mungkin kalau kita, misalnya orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, bagaimana bedanya sikap kita itu? Sebaiknya bagaimana? Melanggar sila itu misalnya 5 sila. Ya. Ya, baik. Terima kasih tanyaannya. Ya, dalam pelaksanaan dhamma yang paling dasar itu adalah sila. Bagi umat awam menjalankan Pancasila, ya 5 sila, bisa 8 sila. Dan ini harus dilatih. Memang tidak mutlak harus berhasil langsung, tapi kan semua butuh latihan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat orang lain yang tidak menjalankan sila, kan begitu? Kembali ke tadi. Nah, kita harus punya pikiran yang baik, kan? Pikiran baiknya seperti apa? Kita justru bukannya apa, mengintimidasi dia atau memojokkan dia, misalnya seperti katakanlah melihat orang membunuh lah, gampangnya begitu ya, membunuh nyamuk lah gitu kan, gampang. Sila pertama kan pembunuhan. Ada orang membunuh nyamuk, ada nyamuk pok gitu, ah bunuh ini. Padahal umat Buddha nih, lagi meditasi, membunuh nyamuk. Kita lihat begitu. Bagaimana sikap kita? Tentu yang kita harus lakukan adalah lihat kondisi dulu. Nah, sebagai teman ya atau kalyanamita yang baik, kita sebenarnya punya kewajiban untuk mengingatkan dia. Tapi harus lihat kondisi. Misalnya kondisinya, katakanlah lagi banyak orang, dia bunuh nyamuk. Tidak bijaksana kalau kita bilang, wah kamu tidak boleh bunuh ya, depan banyak orang begitu. Itu kan bisa membuat dia malu, misalnya. Jadi kita juga harus bijaksana. Memang mengingatkan orang lain untuk menjalankan sila itu bagus. Kita harus ingatkan. Tapi lihat kondisi, lihat waktu, lihat tempat juga. Kalau sudah selesai meditasi, mau pulang, nah baru kita panggil. Koh, Ci. Tadi kan meditasi. Kalau ada nyamuk, jangan dibunuh, kasihan. Tiup aja, gitu. Kasih tahu dengan apa? Dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, dan tidak membuat dia itu sakit hati. Kebanyakan orang niatnya baik, tapi caranya salah. Depan orang kasih tahu, wah, ya orangnya bisa sakit hati gitu ya, bisa tersinggung kan, karena ya namanya manusia biasa kan punya ego. Jadi kita harus memunculkan pikiran yang baik. Seperti apa tadi kan, kasihan. Kasihan dia melanggar sila. Kita mau ingatkan, tapi lihat waktu, lihat tempat. Kalau kita ingatkan, dia sadar, bisa memperbaiki silanya, bagus. Artinya usaha kita berhasil. Tapi kalau kita sudah ingatkan, masih begitu, ingatkan lagi, masih begitu. Nah, apa? Metta, karuna, mudita, habis itu PK. Kita harus tenang, seimbang, jangan marah-marah. Kamu ini udah dibilangin, gak boleh bunuh. Malah emosi sendiri, kan?
rugi sendiri kalau kita emosi. Kamu ini nggak boleh bunuh, melanggar sila, masuk neraka. Udah dibilang gitu, masih aja begitu. Ya sudah, kita harus bagaimana? Ya harus tenang. Oh ya, memang dia belum waktunya mengerti dhamma. Jangan sampai kita emosi juga, jangan sampai membuat kita menderita. Munculkanlah UPK, tenang seimbang. Jadi memang itu adalah proses latihan yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Ya. Aku dengar katanya Rahula dia meninggalnya di tapak desa. Benar nggak sih bisa meninggal? Bukannya Rahula itu kan manusia? Cuma ingin tahu benar. Saya tuh tahunya dari teman. Ya benar dia dari Bali, tapi nggak tahu dari siapa, nggak begitu kenal dia. Bisa manusia meninggal di tahun lain gitu. Mungkin lagi di situ. Iya. Seingat saya, Rahula ini kan yang anaknya itu ya, yang kemudian menjadi biku juga kan, mencapai kesucian. Ya sebenarnya kalau sebagai manusia ya meninggalnya di alam manusia kan. Seingat saya ya, meninggal tetap di alam manusia dan mencapai kesuciannya itu kesucian arahat ya, ya berarti kan sudah tidak lahir kembali. Jadi seingat saya memang lahir di, meninggalnya di parinibbana di alam manusia juga, bukan di alam lain. Jadi bisa itu tolong dicek itu nantinya apa, dari mana gitu sumbernya. Mungkin saya juga salah, saya bisa dicek dulu ya. Kalau saya tidak salah ingat ini ya. Cerita seperti itu di mana? Ada bukunya, ada bukunya. Saya nanti saya itu ada bukunya riwayat Mahasawaka ya. Jadi siswa-siswi utama Buddha ada bukunya. Ada. Jadi misalnya cerita Bhante Rahula dari awal sampai ini meninggal, cerita Bhante Ananda itu ada. Memang itu buku khusus, jadi dia harus kumpulin bukunya, judulnya itu Mahasawaka. Ya, seingat saya Bhante Rahula itu apa di alam dewa ya meninggalnya. Nanti saya coba cek lagi ya. Tapi sehingga saya di alam manusia, tapi mungkin saya juga salah. Jadi cek lagi. Kalau tidak salah itu meninggalnya usianya muda. Ya sehingga saya muda. 60 apa ya? 44 sih katanya. Nanti pas muda sampai tahun. Iya, sehingga saya meninggalnya muda itu. 40 atau 60, coba nanti dicek lagi ya. Nah ya kira-kira begitu. Nanti bisa dicek di bukunya. Ya baik, masih hidup. Ya, ya silakan. Melihat penjelasan dari
Jalan Mulia Bosu 8 atau Arya Atanggi Kamaga. Ini kita bisa lihat dalam kitab penjelasan. Di situ dijelaskan tentang yang pertama dulu ya, pandangan benar. Pandangan benar itu apa? Nah, ada definisinya. Yaitu adalah mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Tadi kan Buddha Dhamma Sangha, yakin kepada Buddha Dhamma Sangha, termasuk juga yakin kepada empat kebenaran mulia, hukum Patittasamuppada, hukum karma, yakin kepada semua ajaran Buddha gitu. Buddha Dhamma Sangha itu sendiri. Itu pandangan benar. Nah, setelah ada pandangan benar, maka muncul pikiran benar. Pikiran benar itu apa? Pikiran yang terbebas dari pikiran-pikiran buruk. Definisinya sebenarnya itu. Ya, definisinya itu. Pikirannya ingin mencelakai, ingin melukai, pikiran penuh kesenangan indrawi. Nah, itu ada tiga pikiran buruk. Jadi kita harus intinya melenyapkan semua pikiran buruk. Itu pikiran benar. Karena pikiran buruk ini akarnya adalah loba, dosa, moha kan, yang membuat kita itu menderita terus. Kemudian tiga, nah itu kan masuk ke dalam panya ya, sama diti sama sangkapa itu kan panya. Kemudian nah ini yang sila, silanya itu ucapan benar. Ucapan benar itu empat, ucapan yang bebas dari bohong, ucapan bohong, ucapan kasar, ucapan memecah belah, dan omong kosong. Empat itu dihindari. Itu definisinya ucapan benar. Ya, sebenarnya otomatis kita mengembangkan ucapan baik gitu. Otomatis. Nah, kemudian perbuatan benar. Apa itu perbuatan benar? Dengan bedanya penghidupan benar apa? Memang itu kadang-kadang istilah aja. Tapi definisinya kita yang penting kita tahu. Perbuatan benar adalah menghindari. Nah, ada ini kelompok sila, berarti menghindari apa? Menghindari pembunuhan, pencurian, dan asusila. Kayak itu. Itu definisinya ya. Perbuatan benar. Kemudian penghidupan benar. Tadi sudah dijelaskan. Memang pernah ada istilah mata pencarian benar. Tapi kalau diterjemahkan begitu kayaknya kurang tepat. Karena tidak semua orang itu kerja. Termasuk Bante-Bante kan gak kerja. Jadi kalau mata pencarian, ya Bantenya berarti tidak benar ini. Mata pencarian tidak bekerja. Makanya diganti penghidupan benar. Artinya menjalani cara hidup yang benar. Nah itu apa definisinya? Definisinya yaitu tidak melakukan perdagangan. Ada lima. Tidak berdagang manusia ya, jual beli manusia maksudnya, daging ya, racun ya, racun, senjata, dan alkohol. Ya, lima kan? Nah, itu artinya ya semuanya, semua orang menghindari lima perdagangan ini. Jadi boleh kerja apapun, ya misalnya usaha online shop, jual baju kan boleh kan? Gak ada kan baju, gak boleh. Tapi yang penting tidak lima ini. Jualan apa tadi? Manusia, daging, racun, senjata, dan alkohol. Nah, maksudnya ya yang memabukkan gitu. Ya. Jadi menghindari pekerjaan yang termasuk lima macam ini. Kalaupun ingin mencari nafkah ya jangan menjual ini gitu. Yang lain kan banyak. Banyak kan jualan lain, jualan makanan bisa, jualan baju bisa kan. Yang lain banyak. Restoran sama ada steak lah, restoran.
Restoran? Oh ya, kalau live seafood kan jelas itu ya. Itu kan langsung fresh kan, fresh, langsung dibunuh ya itu. Itu enggak. Udah dibunuh dijual lagi. Yang frozen food. Nah ini memang ya gimana ya, susah ngomong juga. Memang satu sisi dia tidak membunuh kan, sudah frozen, sudah mati istilahnya, sudah bangkai. Tapi dia menjual itu. Nah semestinya sih ya dalam dhamma ya, kalau bisa jangan menjual daging-dagingan juga. Kalau bisa kan, ini kan kembali lagi. Karena kan salah satunya itu kan tidak boleh menjual daging-dagingan. Termasuk daging-daging loh. Iya, hewan itu kan setelah disembelih, setelah dipotong kan jadi daging kan, bangkai. Itu dijual. Iya, makanya kalau bisa kan dihindari. Memang di sini dilematis bagi yang penjual restoran itu sulit. Karena sudah kerjanya begitu mau gimana. Makanya ya kalau bisa dihindari. Ya kan? Tapi menurut saya ya namanya orang bisnis kan apakah 100% itu bersih? Kan enggak juga sebenarnya. Namanya orang bisnis kan pasti ada cincai-cincai sedikit juga. Jadi ya memang begitulah ya risiko dalam perdagangan atau bisnis itu usaha. Tapi kalau bisa dihindari kan bagus. Kan restoran kan bisa jual yang lain, gak hanya jual daging kan. Jual apa, misalnya snack kan bisa, roti kan bisa, kan gak harus yang itu kan. Minuman kan bisa. Iya makanya, kalau bisa, makanya begini, kalau sudah tahu ya menghindari kan, karena sudah tahu. Tapi kan banyak orang belum tahu kan. Nah yang belum tahu ini yang repot. Bagaimana kita kasih tahunya? Karena dia belum tahu. Kalaupun sudah tahu, sudah terlanjur begitu mau gimana? Itu kan susah. Jadi tidak segampang yang kita bicarakan. Memang kita ngomongnya gampang. Wah, harus perbuatan benar, penghidupan benar itu gampang ngomong. Kenyataannya kan prakteknya tidak sesimpel itu. Apalagi bagi yang berumah tangga. Maka kalau sudah tahu ya kalau bisa dihindari. Kan sudah tahu. Kan jualan kan enggak harus daging, makanan itu kan banyak. Nah, tahu, tempe kan enggak harus daging kan? Banyak kan. Kenapa harus daging? Lain kan bisa. Cacai kan bisa. Daging-dagingan palsu kan bisa misalnya. Bisa kan, contoh kan banyak, makanan itu kan banyak, enggak hanya daging kan, banyak jenisnya. Kenapa? Kalau sudah tahu begitu kan, nah bisa di pelan-pelan bro, mengubah. Tapi kalau sudah terlanjur ya itu memang susah, serba salah kan kondisinya. Kalau sudah tahu ya mau mengubah ya bagus. Tapi kalau belum bisa mengubah itu, ya bagaimana? Apa mau dikata gitu kan? Kalau memang belum bisa mengubahnya, ya itulah pelan-pelan mengerti saja. Yang penting saya ini ya untuk hidup saja lah. Maksudnya saya jualan ini ya untuk hidup saja gitu. Dan kalau bisa menambah kebaikan juga, ya kan? Selain kita itu kan kita harus menambah kebaikan juga, menambah kekuatan baik. Jadi itu ya penghidupan benar. Ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak faktornya. Kemudian daya upaya benar atau usaha benar itu apa? Ada empat jenisnya, yaitu mengurangi pikiran buruk yang sudah muncul. Kita usaha mengurangi dan berusaha untuk tidak memunculkan pikiran buruk. Jadi tidak memunculkan. Kalaupun sudah muncul, kita kurangin. Nah, gitu. Kemudian
memunculkan pikiran baik yang belum muncul. Kalau belum muncul, kita munculkan pikiran baik, cinta kasih kah, kasih sayang itu, ya, empati, simpati, ya, dimunculkan. Kalau sudah muncul, ya dikembangkan. Nah, ini ada empat itu ya, usaha kita, namanya daya upaya benar. Kemudian selanjutnya adalah perhatian benar. Ya, ini maksudnya adalah mengembangkan sati sampajanya atau mengembangkan perhatian dan pemahaman yang bijaksana. Ya, intinya kita sadar gitu. Sadar setiap saat. Sadar setiap momen. Mengembangkan kesadaran, intinya meditasi lah. Ya, sama sati. Jadi punya kesadaran setiap saat. Ya, sati sampajanya. Lalu konsentrasi benar itu apa? Nah, ini masuk tahapan jhana. Jadi definisinya itu jhana 1 sampai 4. Jadi kita sudah punya konsentrasi yang tinggi. Dengan apa ya? Dengan meditasi juga. Meditasi. Jadi kelompok ini namanya samadhi. Ya samadhi ya. Jadi sudah panya, sila, samadhi. Sebenarnya ada panya lagi. Ya. Tapi 8 ini yang menjadi jalan untuk menyiapkan dukkha. Itu tadi definisinya, teorinya. Nah, kita harus praktek. Prakteknya apa? Ya, dari punya pandangan benar dulu, baru pikiran benar, ucapannya juga bagus, benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi atau ketenangan batin yang benar. Ya, pada intinya kita mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Ini tugasnya, tidak ada yang lain. Tugas kita itu hanya mengembangkan, berusaha terus menjalankan sila, samadhi, panya. Sila, samadhi, panya. Sampai kapan nanti? Ya sampai selesai. Sampai lulus. Mencapai kesucian. Kalau belum mencapai kesucian, ya harus terus dijalankan, dilatih. Setiap saat, setiap saat. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bahasanya. Ya. Iya, lebih tepatnya itu. Pikiran dan juga ya ada kan, ada faktor semangat, ya kan? Ada faktor semangat, ada faktor kesabaran. Wah, kenapa ya saya belum bisa meredam pikiran-pikiran jahat? Wah, berarti belum kuat. Coba lagi. Ada faktor semangat kan, ada faktor sabar, ada faktor keyakinan. Banyak di situ. Nilai-nilai dhamma bisa kita praktekkan. Tapi pada intinya adalah melihat ke dalam. Jadi usaha kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Dan ke dalam pikiran sendiri. Sudah sejauh mana saya mengembangkan pikiran, mengembangkan batin. Itu sudah sejauh mana usaha saya ini. Kalau belum maksimal ya harus dilatih terus. Coba terus sampai berhasil. Itu usaha ya. Baik, terima kasih. Bangkit kan tadi bilang perhatikan, kalau bisa perhatiin bikunya ya bangkit. Saya jadi bertanya-tanya, bangkit kan ruangan tertutupnya, bangkit kok jubahnya tertutup? Bagaimana? Ini kan ruangannya tertutup, bangkit kok jubahnya tertutup? Pengen buka nih. Oh, bukannya dibuka? Biasanya kan taruh-taruh. Ya. Ya, memang. Sebenarnya bisa, boleh, dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Tapi pada umumnya, kalau dalam tempat tinggal ya, kalau dalam tempat tinggal itu dibuka. Kalau dalam tempat tinggal bikunya maksudnya, ya misalnya di wihara, itu umumnya dibuka. Tapi kalau keluar wihara ditutup. Kalau wihara misalnya pergi ke ya ke sini misalnya ya. Ini wihara bukan? Hah? Ya kan? Masih bingung kan? Banyak, kadang-kadang saya juga ya sedikit bimbang.
karena beberapa tempat ini vihara atau bukan atau apa. Sama seperti pergi ke sekolah atau ke kampus, dia punya altar begini, punya tempat kebaktian bagus, tapi saya lihat Malaysia seniornya tutup jubah, karena itu bukan wihara, itu sekolah, sekolah Buddhis, meskipun sekolah Buddhis atau aula gitu ya, atau tempat apa gitu, tempat umum lah, kan biasa ditutup jubahnya. Tapi kalau mau dibuka sih bisa saja, ini hanya kebiasaan sih, kebiasaan, kebiasaan masing-masing anggota sangganya, organisasinya maksudnya. Jadi misalkan di wihara, berarti kan wihara ada tempat terbukanya gitu ya. Terus ada di taman pindah patah gitu kan. Ada yang lepas atau tutup. Iya. Itu kebiasaan. Kan begini saya tanya, mengerti tidak tujuannya lepas atau buka itu apa? Kenapa harus dibuka, kenapa harus ditutup jubahnya? Bukan karena tempat terbuka atau tempat tertutup, bukan. Bukan karena tempat, tapi karena kita menghormat Buddha. Makanya dibuka. Dibuka yang sebelah kanan sebagai simbol penghormatan kepada Buddha. Makanya kalau ke wihara itu dibuka jubahnya. Khususnya untuk bante-bante ya, pada anggota sangga. Tapi ada juga kan bante yang dalam wihara sendiri dia tutup jubah juga ada. Itu biasanya dalam tradisi Myanmar. Ada juga demikian. Tidak buka jubah, tutup juga sama aja. Jadi sungguhnya ini hanya kesepakatan bersama. Kalau keluar wihara baru tutup. Tutup jubah. Pindah patah karena itu di luar wihara, ditutup. Tapi kadang-kadang sekarang ini pindah patah bisa dalam wihara. Nah ini bisa buka, bisa tutup. Tergantung apa? Tergantung bante seniornya. Kita lihat, bante seniornya buka apa tutup. Buka ya buka, ikut buka. Tutup ya tutup, ikut. Gitu. Karena kan kita harus hormat kepada yang senior. Bukan lihat dari cuaca nih, atau tempatnya, atau buka, bukan. Tapi lihat dari yang senior. Biku yang paling senior. Kalau mau buka ya buka. Nanti kalau misalnya di sini ada biku senior, beliaunya buka jubah kanan, ya saya ikut buka jubah kanan. Tapi karena sini tidak ada biku, saya bisa saja kan membuka tutup, ya bebas saja sebenarnya, tidak ada masalah. Itu hanya simbol saja, ya simbol kebutuhan dalam melakukan penghormatan kepada Buddha ya, khususnya ya kepada Buddha. Karena kalau di wihara itu kan ada Buddha Rupang. Nah itu kita hormat dengan membuka sebelah jubah. Tapi kalau keluar wihara kan meninggalkan wihara, tutup jubah. Begitu. Jadi kalau kembali lagi ya buka lagi jubahnya. Dan bukan hanya menghormat Buddha, tapi juga menghormat biku yang lebih senior. Simbol penghormatan. Makanya kalau duduk, biku senior selalu di sebelah kanan kita. Karena kita buka yang kanan, senior yang kanan. Jadi berjejer gitu. Selalu yang kanan itu yang senior. Pokoknya gampang lihatnya. Paling kanan, paling senior. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kebiasaan saja. Kalau di sini menurut saya, mau dibuka ya boleh. Karena bisa dianggap cetia juga. Mau dibuka ya boleh. Tutup ya juga tidak ada salahnya. Dua-duanya tidak salah. Boleh. Mau dibuka atau tutup. Tergantung preferensi dari masing-masing bantinya. Jubah itu kan banyak macam. Kalau jubah Theravada ya kira-kira seperti ini. Kan tipis, kainnya tipis. Cocoknya di iklim tropis seperti Indonesia. Kalau pergi ke tempat yang dingin, misalnya Amerika, apa di Eropa gitu ya. Tibet. Ya Tibet, itu kan dingin. Nah biasanya nanti pakai apa dalaman yang seperti sweater gitu, tapi ada khusus biku punya dalaman itu untuk menahan dingin saja. Lalu mungkin kalau dibutuhkan ya pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai topi kupluk gitu ya kalau memang dibutuhkan cuaca dingin. Tapi kalau enggak butuh ya nggak usah sebenarnya. Nah, saya juga dulu kebetulan pernah tinggal di Amerika, ya, Wasa.
Ya saya juga perhatikan itu. Bantian-bantian di sana kalau musim dingin ya udah. Ini kebanyakan sudah pakai kayak ya sweater begitu, dalaman kayak ya itu ya, lengan panjang gitu, sweater lengan panjang. Karena dingin. Kita kalau buka jubah setengah itu kan ini kan terbuka ya. Bahu kan terbuka, itu kan dingin sekali. Apalagi kalau musim dingin, itu wah, susah. Kemudian saya perhatikan, wah bantai-bantainya di sini gimana? Oh, pakai itu semua. Pakai kayak sweater yang lengan panjang itu. Tapi jubahnya dibuka, tapi dia pakai dalamnya sweater kan? Kan kelihatan jadinya kan, lengan panjang itu. Nah. Kalau saya di Amerika gimana bantai itu? Waktunya musim dingin juga? Kalau basah kan ini kan sudah masuk masa basah. Biasanya kan mulai Juli sampai Oktober, 3 bulan. Nah, Oktober itu kan sudah mulai-mulai dingin. Mulai-mulai dingin sudah, ya sudah mulai-mulai dingin. November lebih dingin, Katina lebih-lebih dingin. Apalagi kalau pergi ke Kanada, lebih atas lagi itu lebih dingin lagi. Tapi tergantung kota dan tergantung tempat juga. Beda-beda sih, ada yang tempatnya dingin sekali, ada yang tidak terlalu dingin. Sama seperti Indonesia lah ya. Kalau misalnya Jakarta kan panas, puncak kan lebih dingin, ya begitu. Tergantung tempat, lokasinya. Kalau di Amerika gimana kan di rumahnya? Lebih banyak orang bulenya atau? Kebetulan kami tinggal di Wihara Indonesia. Jadi waktu itu saya wasa di New York. Ada wihara. Punya komunitas orang Indonesia di sana. Ya, tinggalnya di wihara. Tapi kebanyakan umatnya orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana. 10 tahun, 20 tahun tinggal di sana. Jadi mereka sudah lama tinggal di sana, menetap di sana, berkeluarga, punya anak. Ya, sudah di sana, sudah lama di sana. Jadi ada wihara, mereka senang kalau ada bantainya datang, karena kan jarang. Bantai Indonesia yang kesana jarang. Adanya bantai-bantai orang Barat kebanyakan. Orang Thailand juga ada sedikit, cukup banyak juga. Wihara Thailand banyak di Amerika itu, banyak sekali. Bantainya juga cukup banyak di sana. Ya kondisinya begitu, jadi kalau lihat sendiri itu memang berbeda kondisi ya. Di sana itu bantainya ya kalau berkendara tidak seperti di sini, pakai bantuan dayaka. Jadi kan ada yang nyetirin, maksudnya nyetir sendiri bantai karena nggak ada orang yang bantu ya, harus mau nggak mau begitu. Ya bukan masalah tidak apa atau bagaimana, kondisinya menuntut seperti itu. Karena tidak mungkin menyewa driver, mahal sekali. Jangankan driver ya, dayaka pun tidak ada. Beda dengan wihara sini kan. Atau wihara karyawannya ada 10 ya. Di sana satu aja pun sulit mencari, itu mahal kan. Kosnya tinggi. Ini ya Pak, berarti ya kita lihat Amerika, Australia ya, walaupun jadi pendapatannya tinggi sekali ya, berarti kalau dibanding dengan Indonesia. Berarti yang kualitas hidupnya belum tentu di sana kualitas hidupnya lebih baik daripada Indonesia. Betul, betul. Yang kira-kiranya ya. Betul sekali. Karena kan mungkin ya pasti di sana menang lah gitu. Kalau di sini kan nggak ada apa-apanya gitu. Tapi cuma kualitas hidup, maksudnya dalam arti kadang-kadang ya kita lihat di Indonesia. Penghasilan menengah saja, biasa-biasa saja, kadang-kadang di rumah bisa diperbantukan dengan satu orang ART, satu orang babysitter, kemudian punya driver, gitu kan. Jadi kalau di Amerika kan rata-rata semuanya miliknya. Betul sekali, karena negara besar, negara maju. Di sana yang saya tahu rata-rata ya suami istri itu kerja dua-dua. Kalau di sini kan suaminya kerja, istrinya arisan, gitu kan. Banyak begitu kan. Di sana nggak ada,
suami istri kerja dua-dua karena tuntutannya sangat besar, kosnya itu tinggi. Kalau nggak kerja dua-dua, nggak cukup, biaya hidupnya tinggi, pajak tinggi di sana, pajak tinggi. Tergantung penghasilan, makin tinggi penghasilan makin tinggi pajak, bisa sampai 40% pajak. Makanya jangan dikira wah Amerika enak, enggak juga. Kalau udah lihat sendiri, wah kasihan. Bukan kasihan gimana ya, kita bandingkan dengan Indonesia kayaknya lebih, masih lebih nyaman lah tinggal di sini ya, untuk umat awam begitu. Di sana mungkin kelihatannya wah maju begini, tapi ya biayanya tinggi juga. Meskipun penghasilan tinggi, tapi kan biaya hidup tinggi, sama saja. Kecuali di sana, penghasilannya sebagian dikirim pulang ke sini, di sini bantu rumah. Iya, iya, ada yang begitu. Kecuali dia punya punya pekerjaan yang sudah mapan, itu beda cerita, beda cerita. Tapi kalau pekerjaannya biasa-biasa, ya. Survive-nya juga harus ini kuat. Dari sumber kemarin tinggalnya di Amerika, sekarang nggak di Indonesia. Jadi hal yang sama mungkin. Ada bante Thailand yang menggantikan beliau. Setahu saya ada dua bante yang menggantikan beliau wasa di situ. Dari Thailand ya dikirim gitu. Saya pernah ke sana. Sebelum mati sobat ke sini, saya sudah datang ke sana. Jauh. Itu di state-nya namanya North Carolina. Dari New York kalau naik mobil bisa 12 jam. Dari sini ke Surabaya mungkin. Tapi waktu itu saya enggak langsung stop-stop. Ke dari New York Philadelphia, kan ada umat Buddha. Ketemu lagi, terus dari situ jalan lagi ke Washington DC, lihat-lihat kotanya, bagus juga itu apa tempat presiden itu ya, Washington DC, White House. Terus bermalam di wihara Thai yang di daerah Virginia kayaknya, di daerah Thai. Nginap di situ, besoknya lanjut lagi jalan ke tempat mandi sombat itu, jauh, jadi satu malam, dua hari satu malam baru sampai. Karena jalannya pelan-pelan, nggak langsung sampai gitu ya. Stop-stop, lihat-lihat, stop-stop, lihat-lihat. Jauh juga. Ah, kalau biara Mati Sombat itu daerahnya jauh dari kota. Jadi sepi, bukan seperti Jakarta ini, sepi. Seperti mungkin kalau kita lihat ya Sentul gitu lah. Sentul Bogor gitu. Sepi, masih hutan, bukan hutan ya. Bagaimana ya hutan? Ya semak belukar gitu. Tapi enak untuk meditasi ya, cocok meditasi untuk tenang-tenang, cocok. Dan luas, mungkin karena masih murah ya di sana, tanah luas, biaranya tuh luas tanahnya, kayaknya bisa sekitar 10 hektar mungkin luas. Tapi ya itu nggak, umatnya sedikit sekali karena jauh dari kota dan umat Buddhisnya sedikit. Itu bukan kota besar, bukan state yang besar, bukan kota besar. Jadi umat Buddhanya juga sedikit sekali. Makanya kasihan. Kalau makan itu yang dana paling cuma satu orang, dua orang. Beda dengan sini ya. Makanya itu ya, tapi bisa juga bertahan di sana ya puluhan tahun. Ya, sebenarnya untuk meditasi itu cocok, untuk latihan meditasi. Okay. Ya. Ada bahas sedikit tentang mata pencaharian atau dengan bahasa lainnya penghidupan yang benar ya. Nah, penghidupan mungkin tadi bisa memberikan pedoman ya kepada kita semua rumah tangga dan maksudnya bagaimana itu penghidupan yang baik dan berkah yang selain maksudnya mata pencaharian atau penghidupannya yang bisa selain
pekerjaannya itu ya selain lima yang disebutkan tadi ya, itu kan bisa dilakukan. Dan tentu namanya orang bekerja, usaha, itu kan pasti akan mendapatkan penghasilan atau pemasukan ya, profit. Itu wajar. Nah, kalau memang ingin bermanfaat bagi bukan hanya diri sendiri tapi juga orang banyak, profitnya ini kan bisa dibagikan kembali. Nah, seperti contoh zaman Sang Buddha itu kan ada yang terkenal namanya siapa? Ananda. Nah, Ananda Pindika. Itu kan ini apa? Pedagang. Nah, pedagang. Punya usaha, dia punya ini profit. Dia akhirnya dana untuk Sang Buddha, dana kan wihara kan, ya tawana itu. Itu kan pedagang. Tapi bisa bermanfaat, dia bisa berdana wihara. Nah, yang lain wisaka. Wisaka ini ibu-ibu. Dia juga ini kan umat awam. Pedagang juga kan. Nah, kemudian dia banyak ininya, profitnya, banyak dananya, dia danakan untuk Sang Buddha, wihara juga, namanya Pubarama. Ya, sungguhnya apapun pekerjaan itu memang bisa memberikan dampak langsung. Misalnya kalau jualan makanan, itu kan jelas kan? Kalau makanan, orangnya bisa, ya selain dapat pemasukan, dia juga bisa membantu orang lain biar dapat makanan yang cukup, yang layak itu makanan. Kemudian pakaian, sebenarnya jualan apapun kan menguntungkan bagi mereka juga, mendapatkan kebutuhannya. Nah, itu kan dampak langsung. Tapi dampak tidak langsung, nah ini makanya kan ada dalam Buddhis itu ada namanya ekonomi Buddhis. Ekonomi Buddhis itu kan diajarkan bahwa sekian persen itu bisa digunakan untuk berdana. Pernah dengar kan? Jadi kita punya, misalnya punya penghasilan sekian, misalnya katakanlah 100. 25%, 25 itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Boleh dipakai untuk makan, minum, bayar listrik, apalah segala macam. Kemudian 50% itu digunakan untuk investasi lagi. Investasi lagi, jadi untuk misalnya kalau orang kerja ya dia investasi. Mungkin dia ikut pelatihan, ikut skill apa, ya kan? Inilah, nanti belajar apa, nah itu investasi. Atau sekolah lagi misalnya, misalnya begitu. Nah, atau dia yang bisnis ya dia itu tanam modal lagi, investasi putar duit lagi, nah begitu kan. Sisanya 25% itu digunakan untuk apa? Untuk dana darurat, dana jaga-jaga, disimpan, tabung maksudnya, tabung. Tabung ini bisa tabung di bank, bisa juga tabung di mana? Di bank kebajikan, maksudnya berbuat baik, tabungan kebajikan. Termasuk dalam situ kan apa? Berdana kan? Ditabung untuk berdana. Tabung apa? Tabung dana untuk kebajikan, karma baik. Jadi dari sekian 25% itu kita sisihkan sedikit untuk berdana. Itu sebenarnya kan sudah Sang Buddha ajarkan, ekonomi Buddhis seperti itu. Jadi ada sejumlah dana yang memang kalau agama lain kan ada kan untuk didanakan ulang pada yang membutuhkan, itu kan ada. Buddhis juga ada. Nah, jadi dalam 25% itu terserah mau berapa. Mau 5% boleh, 10% boleh. Atau 15% terserah. Danakan untuk wihara, untuk yang membutuhkan, yang misalnya yang bakti sosial ya, untuk pendidikan. Kalau di sini kan ada pintu belajar, nah, untuk anak asuh, untuk sekolah, untuk apa, nah itu didanakan. Untuk apa? Tabung, bukan tabung di bank, tapi tabung di karma baik. Supaya nanti kita punya tabungan karma baik sebagai bekal untuk kemudian hari. Nah, jadi itu ya, manfaatnya langsung gitu, ke masyarakat bisa juga.
pada saat ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, kenapa ada satu orang usahanya sama, satu orang sukses, satu orang tidak sukses? Kenapa? Ada sama-sama usaha, sama-sama kerja, kenapa beda? Ya, kembali lagi kepada ada kekuatan karma di belakang. Selain mungkin juga dia usahanya seperti apa, kan pasti beda. Sama-sama punya toko roti, tapi satu, wah, dia punya tim marketing yang hebat, satu dia tidak punya, nah, beda kan, hasilnya pun beda, misalnya begitu. Jadi strategi dia bekerja itu seperti apa juga mempengaruhi. Mungkin usahanya sama, tapi strategi jualannya, pendekatannya, servisnya, itu kan beda. Bisa beda maksudnya. Jadi hasilnya pun juga bisa beda. Tentu di balik itu semua ada kekuatan karma yang mendukung juga. Jadi selain kita usaha, kerja dengan baik, sebenarnya faktor karma itu tidak bisa dipisahkan. Pasti kita juga harus punya tabungan kebajikan yang cukup. Apapun itulah, mau usaha apapun, mau kerja apapun, mau bisnis apapun, apapun itu juga harus ada faktor karma. Kalau karmanya tidak mendukung, ya berarti belum cukup kuat. Makanya praktik dhamma itulah hubungan kebajikan yang paling tinggi, praktik dhamma. Apa? Ya, boleh dengan berdana, dan tentu saja adalah sila sama adibanya. Itu dijalankan dengan sebaik-baik tabungan kebajikan itu, ya. Ya, semoga semuanya sukses, ya, maju dalam dhamma. Ya, kita punya kesempatan baik hari ini peringati Asada Puja dan mendengarkan dhamma sekaligus juga diskusi dhamma. Semoga majikan ini bisa membawa kebahagiaan buat diri sendiri, buat keluarga, dan juga buat semua makhluk yang membutuhkan anak famili yang telah tiada. Semoga mereka juga berbahagia. Pesata, bantu suki tata. Terima kasih Bante Anumodana. Semoga Bante juga sehat selalu dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas damanya, Bante. Terima kasih Anumodana. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara, saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5 mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau satu minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu, kalau tidak, tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita.
Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.